Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Kakak Dedek. Kali ini kami lagi jalan-jalan guys di sebuah tempat yang viral di Semarang, yaitu Cimory Semarang, atau kita bisa sebut juga Cimory Bawen guys ya. Bisa juga disebut sebagai Cimory on the Valley. Jadi di Cimory ini tidak hanya menjual produk-produk Cimory guys, tetapi di sini juga ada wahana wisata guys. Jadi sangat rekomend untuk para anak kecil atau wisata edukatif buat anak-anak. Di sini tidak hanya kuliner yang menyajikan berbagai produk makanan dan minuman Cimory, tetapi juga merupakan kawasan edukatif, Dairyland, Mini Zoo, dan Taman Miniatur Dunia Minimania. Ini udah sampai di depannya Cimory guys. Parkiran penuh ya, biasa tempat wisata di hari Minggu kayak gini. Kita tadi tuh udah di sini, tapi kebablasan jadi muter lagi. Ini jarak sekitar 800 meter ya. 500 meter bolak-balik. Karena udah tahu bisa masuk ya, kita nunggu di sini. Akhirnya bisa masuk merambat. Masuk bawah Pak, parkir babi itu masuk bawah. Dari sini kita menuju ke parkir bawah guys, karena yang di atas ini parkirannya sempit dan hanya menampung beberapa kendaraan serta kendaraan roda 2 guys ya. Di sini turunannya lumayan curam, jadi kita harus berhati-hati. Sebenarnya kalau hanya untuk membeli oleh-oleh, kita tidak dikenakan biaya guys, tetapi kita hanya dikenakan ongkos parkir. Gimana? Ini udah di parkirannya Cimory guys, dapat parkiran yang bawah ya. Thank you.
Seperti ini kondisi parkirannya, guys. Sangat padat ya, banyak sekali mobil-mobil berjajar. Itu ada map gitu. Sesampainya di sini, kami menjumpai cuaca yang kurang bersahabat, guys, karena mulai gerimis kecil ya. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari tempat untuk berteduh di restoran atas, guys. Sekalian kita mau istirahat dan sholat ya. Kalau kamar mandi di sini bersih dan terlihat mewah, akan tetapi musholanya kecil sekali, hanya muat beberapa orang. Padahal pengunjung ke tempat ini sangat banyak. Yang kayak apa ya, biar gak ngimpi kamu. Video guys. Guys, hujan tadi airnya jernih, sekarang jadi keruh kayak gini. Wah, mantap. Sekian ini jalan-jalan kami di Chimori Dairy Land ini, guys ya. Memang kurang lengkap ya vlog kami karena terkendala oleh cuaca. Tapi tidak apa-apa, yang penting di sini adalah beli oleh-oleh yang utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.